Indonesia, selamat datang dalam vlog aku. Nah, hari ini aku berada di Museum Nasional Indonesia. Kira-kira ada apa aja di Museum Nasional Indonesia ya? Yuk ikutin vlogku terus yuk! Sekarang aku udah berada di Museum Nasional. Nah, untuk informasi kalian aja nih, satu tiket untuk masuk ke Museum Nasional itu cuma dikenakan biaya sebesar Rp5.000 dan kalian sudah mendapatkan buku panduan Museum Nasional. Ini buku panduan yang berisi tentang koleksi apa aja sih yang ada di Museum Nasional. Di Museum Nasional Indonesia ini terdapat berbagai koleksi menarik yang dapat kita pelajarin seperti manusia dan lingkungan, ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi, organisasi sosial dan pola pemukiman, serta khasanah emas dan keramik. Di sini kita juga bisa belajar tarian dan musik tradisional serta menenun batik. Pokoknya seru deh dan kalian pasti nggak bakal nyesel deh kalau udah kesini. Kita tanya salah satu pengunjung yuk. Kesan pertamanya cukup bagus, baik. Terus orang-orangnya juga ramah kali ya. Soalnya saya baru pertama kali. Oh, gitu. Ternyata ada museum juga ya seberangnya Monas. Saya pikir nggak ada. Sekarang aku berada di lantai 4. Nah, lantai ini khusus koleksi emas dan keramik. Bagi kalian penasaran kira-kira isi koleksinya apa aja ya, langsung datang ke Museum Nasional Indonesia ya. Oh iya teman-teman, bagi kalian ingin informasi lebih mengenai Museum Nasional Indonesia, bisa follow media sosial mereka di bawah ini ya. Nah, itu tadi dia perjalanan kita di Museum Nasional Indonesia. Selamat ulang tahun untuk Museum Nasional Indonesia ke-240. Semoga semakin jaya dan menjadi tempat favorit rekreasi dan edukasi untuk semua keluarga Indonesia. Thank you for watching and see you on the next vlog.